lagi. Sebenarnya makanannya bukan punya makanannya khusus untuk anak-anaknya ya. Ini sebenarnya anak khusus untuk mamanya, papanya Rocky, Rosie. Tapi karena memang masih sisa, ini makan deh sama anak-anak ini tuh. Nafsu makannya bagus banget loh ini anak. Ini Rocky, ini Sen-Sen nih. Ini yang paling tinggi, paling jampung. Ini si Sen-Sen, ini yang pendek kakinya. Salah itu Salsa deh. Salsa apa? Sin. Coba lihat mukanya. Shh, lihat dulu mukanya. Oh, ini Sin. Ya, Sin. Itu. Oh, habis. Makanannya habis. Rocky gak boleh. Shh, Rocky. Gigit sih, cuma ngau-ngau doang. Nah, ini juga satu lagi. Hei, Rosie. Shh. Rame sekali. Sen-sen. Lari-lari muter-muterin sofa. Gesit banget kan? Lincah, aktif, lihat lu sehat semua. Lagi di biru-biru semaknya, sama mamanya lagi dipecandain. Udah hampir sama gedenya sama mamanya ya. Badannya tuh liatin si Rosie udah mau kelipet deh. Papa Rocky diam. Papa Rocky kalau udah ikutan rusuh. Lah, ya mau kawin dia. Anaknya masih nyunyu. Mau dijual ini si anaknya. Pada nakal ya kumat lagi udah deh ya kan, namanya juga hewan kadang ada bercandanya keterlaluan, ada apa suka apa sih histeris gitu kalau bercanda itu loh. Ya tuh lihat aja tuh kayak gitu tuh, cara bercandanya tuh lihat lari sana lari sini. Aku tuh kalau tiap pagi semuanya itu selesai mereka makan gitu ya, pipis gitu ya, udah selesai semua ya baru aku lepasin ke area sini, ke ruang tamu gitu. Gitu ya Rocky ya. Rocky udah mandi sama mama ya. Tuh Rocky udah ganteng loh, giginya udah bersih kan, tuh putih. Kling kling kling. Mereka nih anak-anaknya kalau udah lari sana lari sini, mereka kalau udah capek biasanya tuh nggak gelepak aja tiduran istirahat gitu ya. Mungkin energinya mereka tuh kalau pagi kan mungkin lagi semangat-semangatnya ya. Cepet Sen-Sen Salsa. Aduh, itu balkon aku buka ya soalnya ya. Aku duduk di sini aja ya guys ya. Karena kalau aku ikutin mereka pasti kan juga kemana-mana kalian nanti pusing. Ini aja pusing tuh.
nih minumnya sampai bunyi itu. Mereka tuh kalau main tuh, aduh heboh sekali tuh ya, heboh mainnya. Cara mainnya ini loh tuh gitu. Nah, maknya juga nggak mau kalah ini itu. Haha. Tetap sama saudara-saudaranya gitu. Semoga aja ya, doain ya teman-teman, semoga mereka dapat adopsi yang orangnya yang bisa borong semua gitu. Wow, heboh banget. Gua ngeri, takutnya itu kena sofa, kena gigi nancep. Hey, sini sensan. Sensan, Salsa, Sin, Rosi. Ya, duduk, capek. Minum lagi, Sensan. Sensan, Sin. Masih belum capek kayaknya mereka nih. Masih tuh ada matahari tuh. Ada matahari, sayang. Ada matahari tuh. Jemur, lumayan tuh mataharinya. Jemur. Sini deh. Oh, kan udah capek tuh. Ngelepak tuh dia udah capek. Udah capek satu nih. Nah. Yang ini ngakalin aja tembok biar supaya gopeng temboknya. Itu pintu yang pintu kamarnya mereka itu. Udah pada kekopek, digigit. Emaknya gak mau kalah. Mainnya jangan di situ ah. Sin-san. Iya. Happy banget ya si anak-anak ini, sehat loh ini. Mereka udah vaksin, surat-surat udah lengkap, udah vaksin obat semua, cacing semuanya, kutu semuanya udah vaksin pertama udah lengkap. Tinggal cari orang yang mau adop. Siapa di sini yang mau adop? Ayo silakan komen di bawah ya. Di mana tuh? Rocky. Sendal tuh kan, sendal tuh siapa tuh yang ambil sendal tuh? Salsa itu, salsa, iya salsa. Ya. Aduh, udah pasti putus deh sendal, habis dah, digotot sana gotot situ. Siapa itu? Itu Sensen ya? Oh Sensen itu. Larinya kenceng banget, lagi di belakang sofa. Sensen. Ih, ngapain di situ sih? Pada mainnya sih, ngeri tau. Rosi, geser ke sini mainnya. Ke tengah, jangan di belakang situ lah. Gigit. Udah ya, ayo. Udah capek belum, Rosi?